Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Good morning. Sit down, please. Thank you. How are you today? I'm fine, thank you. And for today, please, the first I want to ask about you. Silakan dicek kalau di dalam apakah ada sampah di bawah. Denis? Denis. Nah, silakan seragam dicek sudah siap atau belum. Sudah? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, semoga supaya berjalan dengan lancar, silakan kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Tio Kurniawan. Attention please, before we start the morning study, let's pray together, a moment of silence, again. Finish. Pertama, Pak Emma akan mengecek terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Siapa? Birmi. Kenapa Birmi? Sakit. Baik, untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang folding napkin yang akan kita praktekkan. Pertama itu apa sih napkin itu sendiri? Siapa yang bisa jawab? Silakan Anggun. Izinnya Bapak, napkin adalah serbet atau handuk wajah untuk menyekat bibir dan jari ketika selesai makan. Ketika selesai makan. Baik, itu pengertian dari napkin. Yang kedua, fungsi dari napkin apa? Silakan Adi. Pertama, menutup pakuan, menghias meja makan, bisa digunakan juga sebagai isyarat. Bahasa? Isyarat. Bahasa isyarat. Terus, napkin biasanya terbuat dari apa? Katun, kain satin, dan linen. Nah, terus apa saja sih sifat napkin yang kalian ketahui? Ada hari ini ada apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Yang pertama, siswa dan siswi diharapkan mampu membuat lipatan napkin sesuai dengan kegunaannya. Pertama, kita akan menyaksikan video yang ada di depan. Silakan kalian analisis sebelum kita memulai praktek sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan di yang pertemuan sebelum itu loh, yang banyak, you know what? Yang pakainya berpet terlihat semua di belakang, jangan kasih sambil. Baik, itu tadi penjelasan tentang kita telah menyaksikan video bagaimana cara tutorial cara melipat napkin. Nah, napkin sendiri, walaupun napkinnya cuma satu, bisa menghasilkan berbagai jenis lipatan. Ya. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah membagi kelompok dengan diagnosis kalian di bentuk bagi kelompoknya. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Untuk yang paling depan ada kelompok audio.
audio. Tugasnya nanti silakan kalian cari di YouTube tentang tutorial bagaimana cara melipat napkin. Nah, di sini Pak Emang sudah sediakan contoh dari napkin. Silakan kalian buat, mempraktekkan dengan yang ada di YouTube. Kemudian untuk yang kelompok visual, tugasnya silakan search di Google bagaimana cara melipat napkin, follow step by stepnya dengan napkin yang telah Bapak sediakan. Kemudian yang ketiga ada kelompok kinestetik, silakan dibuka YouTube dan visualnya menggunakan Google. Napkin telah disediakan, silakan dipraktekkan satu-satu sebelum kita melakukan asesmen how to make the napkin folding. Ya, silakan. Baik, setelah kita mempelajari tentang napkin, sudah bisa kita apresiasikan ke asesmen? Bisa? Nah, ingat, nah, dan kegunaannya, meja asesmen kita 12 lipatan dengan timer sesuai dengan kemampuan kalian. Kita ada asesmennya, ada yang tingkat bawah, menengah, dan tingkat atas. Dan timernya yang di bawah nanti kita akan berikan 20 menit. Kemudian ada yang 15, menengah, kemudian atas nanti ada 12 menit. Ya, silakan dipersiapkan dari sekarang. Silakan Deddy, kamu mau buat apa? Saya akan membuat kayu, Pak. Baik, silakan. Silakan, yuk selanjutnya. Silvi, kita beri tepuk tangan dulu untuk yang mau. Dan bukan terlalu banyak. Yuk, selanjutnya kita ke visual. Silakan dibuka step by step bagaimana cara melipat napkin. Siapa yang pertama? Silakan Aldi. Silakan. Step one. Ini membuat apa Aldi? Bikin. Bokep. Bikin bokep? Iya, bokep. Digunakan untuk apa itu bokep? Untuk katulis. Katulis, silakan. Melipat bokep. Step 1, iron the napkin flap. Step 2, folding the napkin in half and orient the open end towards you. Step 3, fold the napkin into the quarters. Step 4, orient the napkin so the open corner is facing away and to the left. Fold the topmost layer of the napkin in half diagonally and press it down. Step 5, turn the napkin over so that the open corner is now facing away and to the right, folding the right side back about 1/3 of the way and press it down. Step 6, fold the left side back also about 1/3 of the way and press. Step 7,
split the napkin over the and he served you silverware. Done. Ya, selanjutnya Fani. Ini lipatan napkinnya jenis ros. Step pertama, kita lipat napkin membentuk segitiga. Lalu kita lipat atau gulung napkin ke arah atas hingga menyisakan satu telapak tangan. Terus dibalik. Setelah itu, kita gulung sampai ujung. Step terakhir, buka lipatan agar membentuk cross. Selesai. Ini kreasi dari kelompok visual, silakan di aplaus. Baik, selanjutnya kreasinya. Hari ini kita akan membentuk pyramid napkin pole. Step 1, lay the napkin face down in front of you. Fold the napkin in half, feel burning. Rotate the napkin so the open and face away from you. Fold the right end up to meet the far corner and swing the edge of this new fold. Place on the napkin center line as shown. Repeat the last step with the left side, folding the left tip up to the far corner. Repeat the right step with a seam running down center. Fold the napkin in half by bringing the furthest point of the diamond of and back to the nearest point. So the napkin over again, this time facing the open and facing towards you. Fold the napkin along the center so when you have a need. So the pyramid, if your napkin wants that neatly, then you may need a little bit. Kita bakal membuat front napkin. Lay the napkin face down in front of you. Fold the napkin to top on, orient the open and towards you. Fold the napkin back up to the side and add your napkin. Lay one and make two until three inches of the pyramid within this 4 minutes. Fold the napkin in half with the cardinal fold from the offset. Wrap around the corners from the napkin on the open and unfold them, carefully tucking them under the open fold. This is now a beautiful panel for a beautiful family. Adapun asesmen dalam pembelajaran folding napkin menggunakan 3 kelompok penilaian, yaitu terdiri dari kelompok bawah, menengah, dan atas. Untuk kelompok bawah diberikan waktu 20 menit untuk membuat 12 jenis lipatan napkin. Kemudian untuk yang menengah diberikan waktu 15 menit untuk membuat 12 jenis lipatan napkin. Dan yang atas diberikan waktu 12 menit dalam menyelesaikan 12 jenis lipatan napkin.
semuanya berjalan dengan bagus dan nilainya sempurna semua. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, untuk selanjutnya kita capai pembelajaran kalian untuk Polinetkin, silakan diterapkan dan jangan pelajari mulai dari 12 lipatan, 20 lipatan supaya nanti bisa berguna pada saat kalian OJT dan di industri kalian. Ya, sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya di pembelajaran table setting. Good afternoon. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita keluar video. Silakan Tio, ini doanya. Before we close our class here, let's pray together. Amen. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.